cuman oblong masuk. Kepada gugus covid kecamatan ya, Pak Camat ya, yang mana telah berjuang untuk mengantisipasi daripada penularan covid, tentunya banyak pertimbangan dari Bapak Camat ya. Banyak pertimbangan dalam arti Pak Camat Tio ingin seninya itu tetap berkembang, namun karena situasi yang demikian saya juga menyadari. Maka dari itu ya, satu keputusan yang diambil dan sekaligus kebijakan daripada ketua rumah dan Bapak Camat, maka pagelaran hari ini tidak bisa dilanjutkan. Sekali lagi, pagelaran tidak bisa dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini di tempat lokasi kegiatan hajatan sunatan Pak Elik. Sebelumnya dari Satgas Kecamatan meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena Pak Camat naik, karena kenapa demikian, karena di wilayah Gambiran itu tidak pernah terjadi penurunan COVID daripada kecamatan-kecamatan lain. Gambiran itu selalu peringkat kedua dan ketiga. Kemudian yang paling banyak kena COVID antara 10 orang, 15 orang. Dibandingkan dengan Kecamatan Genteng, 1 orang. Kemudian Tegal Sari, 1 orang. Sehingga Kecamatan Gambiran itu meningkat terus. Demikian. Nah, takutnya apa? Terjadi seperti klaster yang di daerah Bango, Ringin Telu. Karena terjadi seperti itu. Itu yang kita jaga, sehingga saya dengan hormat, dengan rendah hati, Satgas Kecamatan dimohon dipatuhi protokol kesehatan. Seandainya COVID itu sudah selesai, sudah kelar, monggo. Yang dari kesenian, yang dari punya hajatan, kita tetap buka. Mungkin ditambah dengan Pak Kaposek ditambah lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, aku rombek aja. Kuai. Yeah. Jadi apa, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan pagelaran ini terpaksa tadi saya koordinasi dari Ketua Satgas Covid Kecamatan Pak Camat bersama Pak Dan Ramil saya terkait dengan kegiatan ini terpaksa ini tadi kami harus ya berkoordinasi dari pemiliknya karena ini masih masa pandemi. Ya, jangan sampai katakan saja ini nanti malah menjadikan klaster. Kasihan nanti kalau terjadi klaster dari bapaknya, ya. Ini hajatnya sudah selesai, nadarnya sudah selesai. Jadi silakan untuk tidak dilanjutkan. Ya, nanti kalau misalnya sudah pandemi selesai, mau berapa hari tak jaga. Ya. Tapi untuk saat sekarang ini mungkin mohon untuk diinginkan, oke? Oke, monggo. Saya kira dari saya itu mohon maaf kalau mungkin tidak bisa dilanjutkan, oke? Monggo. Oke, terima kasih
Bapak Ibu, warga masyarakat Desa Gambiran yang kami banggakan dan kami cintai. Okay. Alhamdulillah pagi ini kula saged enaki panjenengan sami di atas pentas ini semata-mata kita semuanya supaya sehat. Okay. Jenengan sehat, warga jenengan sehat, semuanya sehat ya di sini. Okay. Kabupaten kalau acara jaranan ini sementara cukup sampai di sini. Okay. Mohon doanya mudah-mudahan COVID ini segera selesai. Kalau COVID sudah selesai, sudah sehat semua dari Indonesia ini, insya Allah seni akan optimal lagi seperti dulu-dulu lagi. Maten nggih. Terus kula suwun dawuh sekalian untuk tuan rumah, kursinya juga dijaga, Pak Wek Malik. Kursinya dijaga nggih, tamunya kan masih ada. Kursi dijaga jangan sampai dekat-dekat, minimal 1,5 meter. Nggih. Kaputer yang kata bagi-bagi pelaku-pelaku seni semuanya. Kaputer yang kata kalau kami menyampaikan kepada kalian demikian kepada panjenengan semua. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tolong bapak sekalian, kesempatan ini saya nyampaikan, tolong pakai masker, jaga jarak, ojo kumpul-kumpul, kecek-kecek karo kancane. Minimal 1 meter ya. Bapak ini gini, ini harus kita terapkan. Terus, nek mari dolan nang dimana, sadar dolan-dolan itu pakai cuci tangan, pakai air sabun, di air yang berojok atau yang mengalir itu. Ya. Mungkin itu yang saya sampaikan, kemudian kata Pak Tuan Rumah. Ya, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon para pengunjung, dimohon untuk membubarkan diri. Kami mohon para pengunjung dengan hormat, kecuali kami undangan mungkin ya. Dimohon Pak, para pengunjung Pak, membubarkan diri. Karena banyak yang tidak memakai masker. Ya, pengunjung banyak yang tidak memakai masker. Dimohon pengunjung adik-adik kecil pulang, karena adik-adik kecil banyak yang tidak memakai masker. Kami takut seandainya ada isolasi mandiri, kami takut terus terang. Kenapa? Karena biaya perawatan sangat tinggi sekali. Sekali lagi, adik-adik pengunjung, mohon membubarkan diri, pulang ke rumah masing-masing. Berarti lanjutkan Pak Kapolsek. Baik, terima kasih ya. Berkenan yang masih berkerumun untuk segera meninggalkan kerumunan. Ya, yang masih berkerumun untuk meninggalkan kerumunan, untuk hiburannya untuk sementara tidak dilanjutkan ya, silakan monggo. Oh, terima kasih atas kehadiran dan imbalan daripada pemerintah setempat ya, lewat gugus kopi kecamatan, gugus kopi desa, juga Bapak Kapolsek, Bapak Kuratil, beserta Bapak Pemirsa, Bapak Kamlimpas. Yang mana pada siang hari ini menghimbau kita karena daripada masa pandemi yang ada di Banyuwangi, bukannya Banyuwangi tapi melanda dunia, ini semata-mata untuk mengingatkan betapa pentingnya kesehatan kita semuanya. Maka dari itu mengambil satu kebijakan yang luar biasa, kebijakan yang patut kita patuhi bahwa seni budaya yang tampil pada siang hari ini berhenti sampai di sini, bukan dalam arti dibubarkan ya. Karena membaca situasi banyak para pengunjung yang tentunya melanggar protokol kesehatan ya. Sebenarnya tentunya banyak pengunjung yang melanggar protokol kesehatan. Maka tentu saya sebagai wakil halo seni jaringan PT Campur Sari yang sekaligus Bapak Ibu Tuan Rumah sebelahnya. Saya mohon maaf yang sebelah.